Setelah beberapa bulan mengalami kisruh, kini Stefan William dan Celine Evangelista resmi bercerai. Sebelumnya, Stefan William dan Celine Evangelista sudah tak serumah lagi. Di saat keretakan rumah tangganya dengan Celine Evangelista, Stefan William justru bungkam pada publik. Namun usai resmi bercerai, kini Stefan William buka suara melalui akun Instagram pribadinya. Bukan soal perceraian ta dengan Celine Evangelista, Stefan William juga ngaku soal wanita di Bali tersebut. Kabar perceraian Celine Evangelista dan Stefan William ini pun langsung heboh. Menanggapi berita yang telah beredar di media elektronik dan media sosial sepanjang Januari, Oktober tahun 2021 perihal keretakan rumah tangga saya memang betul adanya, tulis Stefan William dalam unggahan Instastory Instagramnya, Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021. Bahkan, Stefan William juga mengaku telah pisah rumah sejak awal tahun dan mendaftarkan perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan tahun. Bahwa kami telah berpisah rumah sejak awal tahun 2021, ucap Stefan William. Segala daya dan upaya telah kami lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kami seperti konseling psikolog ataupun mediasi, tapi pada akhirnya kami memutuskan untuk berpisah di pertengahan tahun 2021 dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta, tambahnya. Alasan berakhirnya pernikahan kami biarlah menjadi hak wilayah pribadi kami. Karena apapun yang terjadi biarlah ini menjadi cerita kami untuk menjadi pelajaran kami ke depan, dan kami berharap publik dapat menghargai hal tersebut, tutupnya. Tak hanya itu, Stefan William juga membantah soal tudingan selingkuh dari Celine Evangelista. Seperti diketahui, baru-baru ini viral video Stefan William tengah menghabiskan waktu bersama wanita lain di Bali. Bahkan, Celine Evangelista pun sampai menangis lantaran mendadak dikirimi video tersebut lewat DM Instagramnya oleh orang-orang. Tolong jangan kirim-kirim video itu lagi ya, kata Celine dikutip Grid.id, Senin dalam acara Kopi Viral, tanggal 18 Oktober tahun 2021. Meski begitu, Celine Evangelista berpendapat bahwa suaminya adalah sosok yang baik. Ini mungkin semua salah aku yang punya banyak kurang, aku yang punya banyak salah, nggak bisa membuat dia bahagia. Aku yang salah, Stefan orang yang paling baik, imbu Celine Evangelista. Bak Oga dituding berselingkuh, Stefan pun langsung buka suara terkait sosok wanita tersebut. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram story at Stefan William pada Selasa, tanggal 19 Oktober tahun 2021. Dalam unggahan itu, Stefan William tampak mengunggah foto seseorang yang sedang memasak di dapur. Sayangnya sosok tersebut tak terlihat lantaran ditutupi dengan tulisan. Bersamaan dengan hal itu, Stefan pun mengklarifikasi bahwa dirinya tidak berselingkuh dari Celine. Ia mengaku masalahnya telah selesai sebelum dirinya pindah ke Bali. Sekali lagi saya mau menegaskan bahwa saya tidak selingkuh dan urusan masa lalu saya sudah clear sebelum saya move ke Bali, ujar Stefan William. Tak hanya itu, Stefan juga mengungkapkan bahwa wanita yang ada di video tersebut memang benar sedang dekat dengan dirinya. Emang benar cewek yang ada di dalam video itu orang yang dekat sama saya saat ini, tulis Stefan William. Di akhir kalimatnya, Stefan pun mengatakan dirinya hanyalah manusia biasa. Ia pun berharap agar publik tak berlarut-larut membahas masalah tersebut. Saya juga manusia biasa dan saya butuh ketenangan juga dan mohon stop untuk bahas masalah ini lagi dan saya pengen tenang dan semua bahagia, tutup Stefan William. Celine rupanya telah melayangkan gugatan kepada Stefan sejak Juli tahun 2021 lalu. Kini, Stefan dan Celine dikabarkan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021.